balik lagi ke YouTube channelnya kita. Hari ini aku mau masak ikan cuek. Itu nanti cuma pakai tomat hijau dan cabai hijau. Lalu gimana cara aku masaknya? Tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, dan share. Kemudian ditekan tombol loncengnya. Jadi setiap ada update terbaru dari YouTube channel ini, kalian orang pertama yang tahu. Oke, aku perkenalkan bahannya. Ini aku pakai 4 ikan cuek ya. Ini nanti kita goreng. Terus nanti aku pakai pete. Itu udah aku cuci bersih. Terus ini bahannya nanti diiris aja. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama cabai hijau. Terus nanti pakai tomat hijau juga. Aku pakai daun salam juga ya. Langsung aja kita goreng ikannya dulu ya. Oke, sambil kita goreng ikan ya, ini aku potong-potong dulu ya untuk bumbu-bumbu tumisnya. Oke, ini udah selesai aku iris-iris. Kemudian langsung aja kita tumis. Nah, ini minyak yang bekas goreng ikannya tadi. Ini buat kita tumis ya. Oke, ini kita masukin semuanya. Kita masukin juga ikannya ya. Aku kasih air sedikit. Seasoning, garam secukupnya aja. Penyedap rasa. Aku pakai gula sedikit banget ya. Terus kita kasih kecap. Sedikit. Oke, ini udah siap dihidangkan ya teman-teman, udah langsung boleh dimakan. Oke nasi, amat enak banget kayaknya ya. Oke, sebelum aku akhiri video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, comment, like, dan share. Terima kasih juga untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Tunggu video-video masak aku selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Oke, ini waktunya kita icip-icip. Ya, tuh petainya cakep banget ya, seger banget. Aja kita ambil. Aku mau pakai petainya.
dimakannya lagi panas-panas ya. Harus suap lagi. Enak banget sumpah. Oke, aku mau lanjutin makan ya. Terima kasih ya teman-teman untuk tetap setia nonton video ini. Bye bye.